Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Bu Laras. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia dengan materi Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara. Apa yang dimaksud dengan Islamisasi itu? Dan apa yang dimaksud dengan silang budaya itu? Mari kita sama-sama belajar. Nah, Islamisasi itu adalah proses penyebaran Islam yang masuk ke Nusantara atau proses pengislaman pada masyarakat atau penduduk Nusantara pada waktu itu. Nah, ada beberapa teori nih mengenai Islamisasi. Dari pendapat ahli, itu Islam itu masuk pada abad ke-7, ke-11, dan ke-13. Pada abad ke-7 ini, para ahli meyakini bahwasanya penyebaran Islam dibawa oleh pedagang Arab yang singgah ke Indonesia hendak menuju ke Tiongkok. Oleh karenanya, secara tidak langsung ajaran maupun keyakinannya dibawa melalui proses perdagangan itu. Sedangkan pada abad ke-11 dan ke-13, pendapat para ahli lebih meyakini bahwasanya penyebaran agama Islam itu dibawa oleh ulama. Memang sengaja dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Karena sudah ditemukan beberapa makam, ya, seperti makam Fatimah binti Maimun, kemudian makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditemukan di wilayah Gresik, Jawa Timur, dan ditemukan di Manyar Gresik, sama-sama di wilayah di Gresik ya, di Jawa Timur ya. Dan juga kalau kalian membaca tentang Marco Polo, itu juga menjadi bukti bahwasannya Islam masuk itu memang benar-benar disengaja oleh para ulama atau oleh orang-orang yang memang punya pengaruh yang luas. Nah, yang kedua itu teori penyebaran Islam di Nusantara. Jadi kalau tadi berdasarkan pendapat ahli, sekarang Islamisasi itu berdasarkan teori penyebarannya. Yang pertama ada teori Persia. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Oleh karena itu dinamakan teori Persia. Nah, dasar teorinya itu adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Jadi ketika dilihat ternyata banyak kesamaan-kesamaan budaya antara Persia dengan Indonesia. Yang pertama seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, ya kan? Kemudian kesamaan ajaran Wahdatul Wujud yang dianut oleh Syekh Siti Denar. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Dan adanya perkampungan Leren di kiri daerah Gresik. Nah, yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat itu berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan pembawanya berasal dari Gujarat, India.
Dasar teori Gujarat itu adalah pertama, adanya hubungan dagang Indonesia dengan India yang telah lama berlangsung melalui jalur Indonesia, Cambay, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh. Yang ketiga, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua makam tersebut memiliki bentuk nisan atau corak yang khas berasal dari Gujarat. Nah, yang ketiga yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori Mekah ini yang pertama yaitu di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab sampai mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab. Yang kedua, adanya Kesultanan Samudra Pasai yang menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat India adalah menganut mazhab Hanafi. Sultan-Sultan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Nah, jadi ketiga teori ini itu memang meyakini bahwasanya memang penyebaran Islam di Nusantara itu dilakukan dengan sengaja oleh beberapa orang yang memang berpengaruh dan juga oleh para pedagang yang berasal dari Arab beserta dengan bukti-bukti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Berikutnya, saluran penyebaran Islam ke Nusantara. Nah, dalam penyebarannya tentu membutuhkan alat atau membutuhkan beberapa bidang atau aspek yang harus dimasuki. Nah, yang pertama yaitu dari jalur perdagangan, melalui jalur pernikahan, melalui jalur dakwah, melalui jalur pendidikan, kesenian, dan politik. Melalui jalur perdagangan misalkan, ya seperti tadi pada abad ke-7 itu, bahkan mungkin terjadi hingga saat ini. Jadi perdagangan antar lintas antar negara, lintas antar pulau, lintas antar wilayah, itu semua menyebabkan atau membawa, mau tidak mau membawa tidak hanya proses pengislaman tetapi juga budaya-budaya yang lainnya juga. Kemudian pernikahan, biasanya mungkin dari keluarga A dengan keluarga B yang berbeda latar belakang, sehingga ketika melakukan pernikahan mau tidak mau antar kedua keluarga itu saling toleransi, bahkan bisa jadi. Itu membawa generasi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, melalui dakwah. Jadi dakwah dilakukan terus-menerus agar orang-orang itu memiliki keterikatan. Jadi tidak sepenuhnya lepas dari ajaran dan pedoman di dalam hidup. Sehingga Islam di sini hadir mewadahi dengan cara berdakwah agar orang-orang tidak melupakan bahwasanya agama Islam itu benar adanya. Yang keempat yaitu melalui pendidikan. Jadi orang-orang yang punya pengaruh itu, mereka tidak hanya masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya religius atau dakwah, tetapi juga membawa nilai-nilai itu ke dalam pendidikan. Misalkan melalui keterbatasan-keterbatasan masyarakat Nusantara pada waktu itu, misalkan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, akhirnya dengan misi untuk menyebarkan Islamisasi tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat waktu itu. Yang kelima yaitu dengan kesenian, di bidang kesenian. Jadi ini contohnya banyak dilakukan oleh para wali Songo pada waktu itu. Jadi untuk melekatkan sesuatu yaitu dengan cara apa? Seni. Karena seni itu membawa keindahan, membawa orang itu merasakan kesenangan. Sesuatu yang senang, sesuatu yang menghibur pasti akan mudah diterima. Nah, oleh karena itu Islam hadir dengan sifatnya yang dinamis, bisa mengikuti zaman, masuk ke dalam seni-seni itu dengan membawa makna-makna dan filosofi-filosofi yang dari sana bisa menjadi pelajaran bagi orang yang menontonnya atau yang menyukainya. Yang keenam yaitu dengan politik.
Jadi pengelitik ini biasanya untuk dengan tujuan yang lain lagi, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga dari kekuasaan, dari pengaruh yang luas itu, dari mandat dan kepercayaan itu tadi, merekrut orang-orang atau pengikut itu tadi, sehingga lebih banyak kesempatan untuk meraih atau menjangkau wilayah yang lebih luas untuk menyebarkan agama Islam dan misi-misi yang lainnya. Lanjut, faktor perkembangan pesat Islam di Nusantara. Jadi dari pendapat ahli sudah, dari teorinya sudah, dari salurannya juga sudah, sekarang didukung dari faktornya. Yang pertama, kenapa Islam di Nusantara itu sangat berkembang pesat? Yang pertama, karena syarat masuk Islam yang sangat mudah dengan hanya dengan mengucap kalimat syahadat. Jadi siapa saja yang ingin masuk ke agama Islam tinggal meyakini bahwasanya ini benar dan ucapkan kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh. Kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilainya itu. Nah, yang kedua yaitu agama Islam sifatnya demokratis, tidak mengenal perbedaan sosial. Jadi semua orang dipandang sama karena prinsip di dalam atau di dalam Islam yaitu bahwasanya yang dilihat itu adalah ketakwaan atau keimanan atau hatinya secara tidak langsung ya. Dan yang ketiga yaitu Islam tidak mengenal kasta. Semua orang dinilai sama kedudukannya. Jadi tidak ada yang namanya kaya-kaya, miskin-miskin gitu ya, atau kesenjangan-kesenjangan antara kaya dengan miskin. Ataupun kesenjangan-kesenjangan, perbedaan-perbedaan di bidang-bidang lainnya. Yang keempat, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan dan kekerasan. Jadi Islam pada waktu itu yaitu dengan media dakwah maupun media-media yang lainnya memang menggunakan cara penyebaran atau cara agar menarik para pendengarnya, yaitu dengan cara memberikan kebebasan atau kemerdekaan sepenuhnya pada pilihan orang yang ingin menganut atau ingin meyakini bahwasanya Islam itu benar. Nah, sehingga hal itu yang membuat akhirnya pengikut-pengikutnya itu pertama penasaran, kemudian tertarik dan ingin mempelajari. Kemudian melihat juga sisi-sisi keindahan Islam, bahwasanya ternyata Islam itu tidak pernah memaksa, tidak ada kekerasan sama sekali. Semua orang dinilai sama, kita semua adalah saudara, kerukunan dan saling tolong-menolong, tenggang rasa itu sangat dikedepankan oleh agama Islam. Nah, dan juga agama-agama tentunya yang lainnya ya. Dan yang kelima yaitu penyebaran Islam menyesuaikan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Jadi tidak memaksakan bahwasanya budayanya seperti ini, berarti ini langsung dikatakan ini tidak benar, tidak, tetapi dengan cara jalan yang benar-benar senyaman mungkin membuat orang-orang itu akhirnya tahu bahwasanya Islam memang hadir untuk memberikan pengarahan, pedoman, bukan suatu ajaran yang sifatnya kaku dan statis, tetapi di sini lebih ke dinamis, ingin masuk ke ranah-ranah atau wilayah-wilayah kehidupan sehari-hari, problematika-problematika hidup orang-orang selama ada di dunia ini. Jadi Islam itu penyelamat, perdamaian gitu. Yang keenam, jatuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sehingga memperlancar penyebaran Islam. Kita tahu bahwasanya Kerajaan Sriwijaya apalagi Majapahit itu adalah kerajaan yang paling besar dan berkuasa pada waktu itu, yang menganut agama Hindu dengan Buddha, sehingga ketika dua kerajaan ini runtuh sangat membuka besar peluang untuk masuknya agama Islam, penyebaran Islam melalui wali-wali, melalui ulama-ulama di Nusantara. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke, guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa
jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.